Kelurahan Sudimara. Assalamualaikum. Baik, Pak. Iya, iya. Gimana, Pak? Ini ponakan saya. Ponakan. Iya, barusan duduk. Iya, barusan laporan kan perlu tanda tangan buat iya. Apa? Surat tangan waris. Ya udah. Iya, orang tuanya kemarin meninggal. Iya, ya, katanya enggak bisa tanda tangan, Pak. Udah. Oh, katanya enggak bisa, enggak iya, bisa. Iya, maksudnya ada fee-nya ya, Pak? Ya ada. Ada fee-nya. Fee-nya apa? Maksudnya buat apa, Pak, fee-nya? Ya, sedikit aja ngasih duit lah. Tadi dia dengar bilangnya 250.000. Iya. Itu buat apaan maksudnya? Ya, nah, setahu saya ini gratis, Pak. Di semua kelurahan. Gratis. Bapak kan ibaratnya aparat. Ya, ini lagi kesusahan ini, Pak. Masih pada kecil-kecil, masih butuh biaya gitu loh. Kalau namanya gratis ya jangan ada nominalnya. Ya seikhlasnya aja. Ya udah seikhlasnya. Ada 20.000. Kasihan ini. Masih yatim. Ya iyalah masih pada sekolah. Udah nih udah nih ya. Oke, gitu. Ya, makasih Pak ya. Di kemarin saya sudah perintahkan Inspektorat Prisa. Tadi siang saya panggil BKPSDM, yang bersangkutan sudah dipanggil dan kita akan nonjobkan yang bersangkutan. Ya, karena sudah ada penjelasannya dan lain sebagainya, kita akan berikan sanksi sementara untuk diklarifikasi, yang bersangkutan akan kita nonaktifkan dulu sebagai lurah. Ceritanya kata dia ngasih baru ini terus ya udah lah bapak dia udah 250 lah juga masih kuliah juga. Jadi kemarin yang ditandatanganin itu surat apa sih pelurah? Saya udah tanda tangan sebelumnya. Udah tanda tangan. Jadi sebenarnya yang nawarin mereka gitu pelurah ke pelurah? Iya, dia yang nawarin itu mah dia. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.